Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak yang bertanya, "Bang, gimana itu penpas saya itu tidak bisa langsung ke selang seperti ini, mau kayak quick coupler gitu ya?" Quick coupler. Ini kan kalau bawaannya pen brush itu, ini kan selangnya seperti ini, kecil, harus pakai selang. Nah, ini bisa langsung pakai selang ini, tapi harus dipotong, berarti ini harus dikasih klem ya di sini. Karena kecil susah gitu ya. Berarti kita harus merubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Jangan lupa klik subscribe dan klik lambang loncengnya. Karena saya juga tahap belajar, ini alat-alat murah semua, nggak ada yang bagus. Kalau misalnya ini aja udah cukup buat sebagai pemula atau saya lagi belajar. Untuk alat-alat ini tidak ada yang mahal, misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak ada ya teman-teman. Untuk memperoleh alat ini banyak sekali di marketplace atau di toko online. Kalau misalnya teman-teman berminat, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini kita copot dulu. Nah, ini kan bawaannya seperti ini. Jadi ini ada selangnya khusus, tapi yang kecil gitu ya, tapi nggak bisa di kayak buat selang ini satu buat pen brush atau buat apa, bisa digonta-ganti, tinggal ceplos-ceplos gitu. Nah, berarti kita harus mempunyai plok kering. Nah, ini seperti ini, plok kering atau overloop ring ya, overloop ring. Kalau saya menyebutnya adapter kuningan saja yang familiar lah, adapter pokoknya buat konektor itu adapter. Saya beli di toko online, sangat murah sekali. Dan perlu diperhatikan, biasanya umumnya di sini drat pen brush yang ke bawah itu yang ke selang ini bukan 1/4, dratnya 1/8. Berarti kita harus mempunyai adapter kuningan itu 1/8 yang masuk ke sini. Ini ingat-ingat ya, yang masuknya ini kan drat. Nah, berarti ini yang ceweknya yang 1/8 ke berapa? Ini kita perlu 1/4. Nah, ini quick coupler untuk menyambung biar plug and play gitu ya. Seperti yang ini saya pasang yang quick coupler seperti ini, sama nih tuh. Jadi ini kan dratnya yang ceweknya 1/4. Nah, berarti kita perlu adapter kuningan ini, yaitu 1/4 kali 1/8. Nah, udah seperti itu, gampang. Nah, terus kita pakai silotip. Cuman ini drat yang dalamnya itu hidup. Ini hidup ya teman-teman. Nih. Jadi tidak ada jedanya. Tuh, mau bolak-balik juga bisa. Kita pasang dulu silotip seperti biasa. Nah, ini hidup. Nggak ada henti-hentinya tuh sampai ke sini. Nah, kalau kita pakai karet jadi ada jeda gitu. Nah, terus kita pasang ini quick couplernya yang 1/4 in, tinggal dikencengin aja kayak gini tuh, sudah kencengin. Jangan lupa dikasih seal tip ya, biar tidak ada kebocoran. Udah seperti ini caranya. Nah, ini jadi seperti ini, yang tadinya
seperti gini, quick coupler-nya kecil gini, langsung selang, langsung kita klem. Nah sekarang jadi nggak usah pakai klem-klem segala, jadi langsung seperti ini. Jadi bisa kalau mau nyuci ada selangnya, susah buka tutup. Kalau gini mau nyuci ya tinggal copot. Nah terus kita langsung ke selang kayak gini tuh, gampang ya. Mungkin cuman segitu sih, gampang. Ini tinggal langsung colok ke kompresor yang satunya ini. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.